Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan penonton dan subscriber semuanya, dimanapun Anda berada. Nah, pada siang hari ini atau menjelang sore, pada tanggal 20 Maret 2021, bertepatan jam 2.54 ini, mesin ALS 227 sudah dinyalakan ini, teman-teman. Sebagian penumpang sudah pada naik. Nah, di sana ALS 106 juga lagi persiapan tuh, lagi naik-naikin barang tuh sampai ada di bagasi dan atas atap. Ini mesinnya udah nyala, teman-teman. Penumpang sebagian udah naik. Bagasi kirinya juga udah ditutup. Itu Bang Ilhamnya sama kru lagi siap-siap. Ini ada Bang Hendrik. Untuk bagasi kirinya belum ditutup. Barang-barang udah tutup bagasi dan tutup sama Bang Hendrik. Bagian penumpang udah naik. Ini ALS 227, cincinnya Bang Ilham, supir duanya Pak Raja. Pak Raja dari tadi belum kelihatan. Untuk nah kawan-kawan, untuk di area persiapan sebelum memasukin area parkir ini masih terpantau kosong. Jadi di area parkir ada ALS 227 dan 106 ini yang mau ke Bukit Tinggi berkelas AC non toilet ini. Bermesin 1526 karoseri Adi Putro. Sementara ALS 227 nya nih lagi persiapan tuh. Itu ada Bang Ilham sana sama kru. Oh ya, rupanya Pak Raja lagi di sebelah sana itu, lagi di bawah pohon. Nah, Pak Raja, Kak Amila lagi duduk. Kita belum tahu nih jumlah penumpangnya berapa ini. Coba nanti kita cari-cari tahu. Nah, coba kita sekarang ke ALS yang di sebelah kanan ini. Di Medan Bukit Tinggi, ALS 106. Cuman saya belum tahu nih cincunya Pak siapa ini. Atau Bang apa. Ini lagi proses masukin barang ke bagasi juga. Biasanya berangkatnya setelah sholat asar atau jam 4 sore lewat. ALS 227 ini. Untuk yang pertama bawa Bang Ilham nih. Ini kita ikut muter dengan ALS 227. Eh 277. Ayo sampai Bang Hendrik. Sampai di jalan PM tol sama ALS. Hendrik. Jalan lagi Bang Hendrik. Pak Ade beli tadi ALS dan enggak. Sama Lina. Oh, masih mau, lo. Tunggu habis dulu nanti. Nanti lepas raya, Nina pulang. Kabaran tuh, Bang? Iya. Coba kita tengok. Iya. Udah habis makmur. Iya. Adik pun sehat-sehat, ya. Ada truk tabrak. Jaga kesehatannya. Mbak Ayu. Iya, Mbak Ayu pun didoakan. Dadaan Mbak Ayu sehat aja. Makmur, Almaira. Nanti Nina raya ke tempat Batur, Batur. Sore ini dengan bus ALS 227. Yang pesan. Bang, bang siapa bang? Iya. Bang Rahman. Bang Rahman ya, ini ada Bang Rahman sebelah saya.
Simpang Mariandal. Bang Endik. Jalan lagi macet karena ada lampu merah. Cukup padat ini arus lalu lintas di jalan Sisi Mangaraja pada sore hari Sabtu ini. Banyak juga yang mau keluar kota ini. Kedua, kalau sih dua semai bidang. Ini pas kayak gitu sih. Ya, karena ada nyelang sama orang lain. Oh. Ale. Ya kirim gambar. Apa itu? Mau lagi nih, lagi enggak guys. Oh, iya. Itu ada pusat guys. Tahun lalu berapa? Ya, tahun lalu. Voyager. Iya. Ada bus Bintang Utara Putra, ada pun bus Anis Jati, ada bus Kota Pinang Baru atau KPB di loket. Nah, bentar lagi saya akan turun. Suara Bang Hendrik. Kami turun sini ya Bang. Hah? Turun sini. Iya Bang Ilham. Makasih Bang Ilham. Semoga banyak sewa dan paket Bang. Jalan. Tuh Bang Ilham. Makasih ya, semoga selamat sampai tujuan. Iya. Kita turun. Makasih Bang Hendrik. Iya. Bang Hendrik nih. LS 227-nya mau jalan. Ada bus Tanah Bidang. Nah, demikian kawan-kawan video saya pada sore hari ini dari Jalan Sisi Mangaraja Medan. Saya ucapkan terima kasih. Bagi yang suka video saya silakan like, komen dan share. Dan jangan lupa di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.